Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana japharanang panditanan jasevana. Pūcā ca pūcanīyānaṃ etamaṃ karamuttamānti imassa dhamma pariyāyassa sakkacchaṃ dhammo sotappo ti. Kepada saudara sedama yang berbahagia, kepada bhikkhu sangha, upasaka upasika, saudara sedama yang berbahagia, selamat malam, namo buddhaya. Pada kesempatan, kesempatan itu maksud kesempatan untuk kita jumpa dalam keadaan sehat badan dan batin. Kemudian kita rasakan nggak bahwa kita ini orang yang sangat beruntung, sangat beruntung sekali yang bisa bersama-sama untuk mendengarkan dhamma yang begitu indah. Bukanlah saat kita sakit mendengar dhamma. Bukanlah saat kita bermasalah. Tetapi saat ini kita menunggu dari kemarin-kemarin banyak yang tidak dapat kesempatan seperti kita malam ini. Apalagi tema malam ini adalah mencakarkan pikiran supaya damai, tenteram selama pandemi. Selama pandemi. Saya nggak tahu apakah bulanan, apakah tahunan. Selama pandemi. Tetapi sekarang yang kita butuh dijagakan pikiran. Tapi pikiran itu enggak cukup. Boleh tambah lagi enggak? Jaga perasaan. Pikiran enggak cukup. Kenapa? Perasaan kita itu benar-benar seperti kita pikiran tidak baik, perasaannya langsung enggak enak. Kami jaga dua kejaga. Jaga pikiran sama jaga perasaan. Kalau jaga, Sang Buddha berbuat cocok sama kita adalah menjaga tiga menjaga. Satu, memang jaga pikiran. Kedua, jaga ucapan. Ketiga, jaga perbuatan. Tiga-tiga itu harus jaga bersama. Nah, kalau kita jaga pikiran saja, tidak jaga ucapan, dan juga tidak jaga perbuatan kita. Kalau kita jadi orang bijak, tetapi hidup tidak tenang gimana? Kita orang bijak, tapi hidupnya tidak bisa menjaga badan jasmani. Men ada sangkutan. Setiap hari kita pakainya adalah badan. Setiap hari kita pakai ucapan. Apalagi pikiran setiap saat kita pakainya. Setiap kita pakai itu harus hati-hati waspada. Itu namanya menjaga. Menjaga itu adalah satu. Kalau jaga pikiran itu jaga perasaan.
orang sekarang banyak yang bermasalah itu memang dari pandangan. Pikiran itu adalah pandangan. Kalau bahasa Pali menjaga kan sammatiti. Sammatiti itu pandangan benar. Itu namanya menjaga. Pandangan benar itu bisa menjadi kesadaran. Kesadaran itu adalah supaya kita bisa menjaga pikiran itu, jangan sampai pikiran itu jatuh ke yang lampau, yang udah lewat. Kenapa kita menjaga pikiran? Jangan sampai jatuh ke yang lampau. Karena hidup kita butuh berubah. Butuh berubah itu kita jangan pikiran ke saat yang tidak bisa berubah. Ada dua saat, dua waktu yang tidak bisa berubah. Satu, pikiran yang lampau. Kenapa kita harus menjaga pikiran jangan ke yang lampau? Karena yang lampau itu udah lewat. Kalau karma itu udah matang, tidak bisa berubah. Kalau pikiran yang lampau cuma jalan-jalan, cuma main-main, tetapi tidak bisa berubah nasibnya. Maka kenapa Sang Buddha pandangan kita tidak boleh ke yang lampau? Banyak sekali orang itu berbuat baik saat ini supaya bisa menghapuskan karma yang lampau. Secara pikiran, kalau ajaran Sang Buddha, yang kita bisa berubah karma bukan yang lampau. Maka jangan pikiran yang udah lewat, tidak bisa berubah. Yang kedua adalah kita jangan pikiran ke yang akan datang, yang belum sampai. Kalau kita banyak pikiran ke yang lampau, yang sudah lewat, yang kemarin, yang tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, hari yang lalu, waktu yang lalu, itu berarti kita banyak pikiran, banyak masalah. Karena karma itu semakin jadi mancing-mancing. Batin kita menjadi putus semangat, putus asa. Rasanya apa? Rasa kemerkatan muncul kalau yang lampau. Kedua, kita menjaga pikiran. Jangan khawatiran ke depan. Kalau siapa yang suka yang lampau, suka yang akan datang, itu menderita sekali. Jangan banyak kemerkatan yang lampau. Jangan banyak ketakutan yang akan datang. Yang paling indah adalah jalan tangga. Jalan tangga itu adalah menjaga pikiran, jatuh, jangan sampai ke yang lampau. Jangan sampai ke yang akan datang. Karena akan muncul dua perasaan. Satu, kalau yang lampau, perasaan itu merasa enak tetapi sayang karena sudah lewat. Banyak sekali yang enak-enak, tetapi sayangnya sudah lewat katanya. Seperti kita makanan sekarang enak banget, sayangnya sudah tua gigi ompong, gitulah kalau bahasanya. Pengen makanan yang enak, ketemu makanan yang enak, selama ini makanannya pas-pasan, nggak enak. Pas diundang makan yang enak, lalu renungkan lagi, sayang ya, coba kalau saya ketemu makan yang enak begini, saat gigi saya lengkap, aduh saya makannya enak banget. Nah, itu kalau pikiran yang lampau kan, merasa enak, tapi cuma mimpi. Karena sudah lewat. Itu namanya senang, tetapi sudah lewat. Tidak senang pun juga sudah lewat.
itu berbuat kita buang waktu. Tidak bisa berubah karma apapun yang lampau. Baik suka bantu ka. Biarin ajalah. Kubur dilahasiakan ajalah. Kita bangunkan kesadaran yang positif. Nah, kalau kita tambah lagi kepikiran ke yang akan datang. Kepikiran ke yang akan datang itu akan muncul perasaan yang tidak enak. Contohnya adalah semua saya sudah punya. Sayang banget kalau saya kenapa-kenapa. Rezekinya hilang. Badan jasmani pun juga sudah tua yang akan datang. Ketakutan. Takut badan itu kenapa-kenapa. Jadi pikiran duluan sebelum waktunya. Maka menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Berarti stop. Kalau kita mau maju, stop. Nah, seperti orang suka banyak pikiran, banyak sekali pikiran yang lampau, banyak sekali pikiran yang akan datang, sedikit sekali pikiran yang sekarang punya. Para sekarang itu bisa berubah nasib kita lah, bukan yang lampau dan bukan yang akan datang. Maka dijaga. Kalau sudah bisa jaga pikiran, kita bisa jaga ucapan. Kenapa? Ucapan lebih mudah. Yang paling susah jaga memang pikiran. Kalau bisa jaga pikiran hebatnya, lebih mudah nanti jaga ucapan. Lebih mudah lagi jaga perbuatan. Itu kan bisa pakai sila, pakai samadhi. Kalau jaga pikiran itu pakai kesadaran panya. Yang kasar pakai sila. Sila menjaga ucapan dan perbuatan. Samadhi menjagakan pikiran juga sama kesadaran. Gabung. Nah, maka jadi hidup kita menjadi damai. Damai karena kesentuhan sekarang muncul timbul lenyap, muncul timbul lenyap. Baik rasa suka dan duka juga bisa diterima. Bisa diterima. Nah, banyak orang tanya ke Bhante. Bhante, saya minta nama dong. Saya bilang, buat apa? Katanya orang, nama saya yang dulu itu jelek. Kenapa dulu jelek? Ya karena nggak sesuai dengan Xiaolah, tidak sesuai sama Lumalah, tidak sesuai sama Tokolah. Nama semua tidak sesuai menurut orang lain. Sampai ganti nama 4 kali. 4 kali ganti nama. Karena merasa ketakutan kalau nama itu jelek, nggak cocok sama bisnis lah, tidak cocok sama usaha lah. Hidup kita jadi tidak tenang. Nah, akhirnya banyak juga nasibnya pulang sesuai dengan keinginan. Nah, saya tanya, gimana caranya? Mereka bilang, tadi saya sudah function. Lepas kula-kula, function ikan, lepas burung. Tanya Pante, gimana setelah function, setelah melepaskan burung, ikan, kula-kula? Lebih enak gak? Katanya lebih enak. Saat melepas itu, pandangannya gimana? Katanya semoga gitu. Semoga salah satu lah ya. Semoga ikan, semoga burung, semoga kula-kula itu bahagia. Tetapi salah satu apa itu tambahannya adalah semoga karma buruk apapun yang saya lakukan itu hapus juga. Sebenarnya itu function untuk menghapuskan karma buruk sendiri atau kasihan atau melepaskan. Karena yang kita menderita itu dari karma. Function itu dari mana? Bukan function lalu minta diri sendiri yang selamat. Function itu kasihan makhluk tersebut. Diselamatkan kebebasan mereka. Itu tujuannya.
kita banyak orang sekarang karena banyak pikiran nggak dijaga. Akhirnya semoga setelah saya function, ikan function, kula-kula function, burung, semoga karma buruk apapun yang saya lakukan itu hapus. Nah itu. Itu banyak pikiran. Padahal itu, kalau yang lampau, udah yang lampau. Kalau mau, bisa berubah. Boleh. Gimana caranya? Satu adalah, kita sudah sadar benar, utamakan itu adalah permohonan minta maaf. Minta maaf gimana? Minta maaf adalah diri sendiri itu timbunkan kesadaran bahwa selama yang sudah lewat, mungkin kita sengaja, tidak sengaja, niat, tidak niat, tahu, tidak tahu, yang sudah lakukan. Setidak kita positifkan hidup kita dari pikiran itu dulu. Jangan sedih, jangan ketakutan, jangan merasa apapun yang udah lampau. Tetapi yang hidup sekarang diaktifkan, dipositifkan bahwa semoga pikiran kita, ucapan berbuat kita yang lampau itu adalah timbunkan kesadaran. Supaya kita tidak lakukan lagi. Lalu sudah berniat terbaru. Lalu kita berbuat baik sebanyak-banyak mungkin. Sebanyak mungkin. Setiap hari berubah menjadi objek kebahagiaan. Ya, baik perdana, baik menjaga sila, baik samadhi, baik panya. Maka hidup kita damai sejak berubah dari batin. Niat. Niat itu berubah. Function itu tambahan. Yang pertama itu batinnya harus berubah. Bahwa saya tidak mau lagi sadar. Atau disebutkan menjaga. Tidak lakukan lagi hal-hal yang mendapatkan akibat penderitaan. Nah, itu jalan keluar dari menjaganya. Kalau bisa menjaga pikiran yang lampau dan bisa menjaga kan pikirannya akan datang, sudah damai. Kita ada kesentuhan dari perasaan duduk sekarang, berdiri sekarang, tidur sekarang, jalan sekarang. Jangan pikir duduk yang lampau, pikir berdiri yang lampau, jalan yang lampau, tidur yang lampau. Percuma, sudah jadi. Tetapi kita usahakan sebanyak mungkin berbuat baik. Seperti kita ingat nggak antaranya Angkulimala, kalau nggak salah ya. Angkulimala itu beliau itu sangat berbuat karma buruk yang jelas. Membunuh orang secara micatiti, pandangan salah. Micatiti. Akhirnya sampai membunuh orang secara pengen mau tamat sekolah. Difitnah teman-teman, diiseng orang. Supaya Angkulimala itu menjadi orang baik, jadi orang jahat. Nah, cobalah kalau kita lihat karma buruk yang luar biasa. Kalau tidak ketemu yang puncak orang bijak, gimana bisa berubah nasib? Ketemu siapa? Ketemu Sang Buddha. Ketemu Sang Buddha. Kalau orang lain bilang, kamu minta ampun, kamu jangan bisa diampunan lah. Nyawa mampir 1000 nyawa dicatokan. Siapa bisa maafkanmu? Kalau minta maaf 1000 orang, mungkin minta maaf 1000 orang. Tadi satu orang punya keluarga, punya saudara. Catok dengan membunuh itu luar biasa. Tetapi Sang Buddha kita memberi kesempatan kepada Angkulimala. Angkulimala berniat tidak untuk berubah nasib. Angkulimala jawab, yang mulia, Satha, Sang Buddha, saya sangat tidak dapat kesempatan. Karena saya sangat sekali banyak yang saya lakukan bunuh-membunuh tentang manusiaan. Panati pata wela menisikha padang semadiyami. Saya nggak bisa dimencaka jiwa orang lain. Kenapa? Saya selalu bunuh-membunuh. Mana saya bisa berubah lagi?
saya pikiran yang lampau saya itu saya nggak bisa diampunan. Sangat nggak bisa. Sang Buddha bersabda bahwa Angkulimala yang lampau tidak bisa berubah. Tetapi sekarang, kalau Angkulimala mau berubah, karma yang baru masih bisa. Tetapi sebanyak-banyak mungkin. Gimana caranya? Kalau Angkulimala mau berbuat baik, stop pikiran yang lampau, yang sangat menderita sekali tentang sikap diri sendiri yang luar biasa, kejahatan sampai bunuh orang. Itu stop pikirannya dulu, yang lampau. Tetapi sekarang berniat, kalau karma yang lampau diterima, karma baru secepatnya, Sang Buddha yang nyamin, kalau Angkulimala mau, mulai dengan menjaga sila, menjaga ucapan, jaga perbuatan, tidak boleh pegang senjata lagi. Senjata yang baru itu adalah sila senjata, samadhi senjata, panya senjata untuk potong kebodohan, untuk potong kebencian, untuk potong kemerkatan. Kalau Angkulimala mau seperti jalan kebenaran sekarang, Sang Buddha lah akan umuman kepada orang lain. Kepada orang lain. Bahwa Angkulimala dari sekarang mau gak jadi bhikkhuan. Jangan pikiran yang lampau. Mau gak jadi bhikkhu. Dibuktikan, dibotakanlah rambutnya. Jadi meratihan dari pikiran duluan. Akhirnya, oh saya masih dapat kesempatan yang mulia. Dapat kesempatan. Ternyata dari hari pertama sudah sepakatan. Apa yang Angkulimala berubah? Pikiran. Benar kan? Pikiran Angkulimala setuju. Berubah pikiran. Jangan ke yang lampau lagi. Jangan ketakutan akibat karma yang akan datang. Jadi sekarang menjaga sila dengan baik. Jaga mulut diri sendiri. Jaga perbuatan diri sendiri. Jaga pikiran diri sendiri. Jangan jatuh ke yang lampau menjadi bayangan diri sendiri bunuh-membunuh orang. Jangan ketakutan besok meninggal dunia jatuh ke neraka. Jangan pikiran ke sana ketakutan. Tetapi timbunkan perhatian dan kesadaran. Jaga pikiran dan jaga perasaan. Nah, jangan sampai jatuh kepada objek kesadaran. Kesadaran itu apa? Kebijaksanaan. Nah, dari situlah Angkulimala menjadi kebhikkhuan. Timbunkan kesadaran, menjaga pikiran, menjaga ucapan, jaga perbuatan. Ternyata Anda sekalian, ini sangat contoh yang jelas sekali. Itu ada Angkulimala bisa tercapai jadi Arahant. Nah kan? Ada ahosi karma. Ahosi karmanya bukan dihapus, tetapi karma yang sudah jadi yang lampau itu tidak dapat angin, tidak dapat kesempatan, tidak dapat waktu, tidak ada waktu untuk lupa dosa moha, tidak ada waktu untuk karma buruk berbuat. Ada, tetapi tidak ada waktu. Selalu menjaga kesadaran, jaga kesadaran. Baik sedang duduk juga duduk dengan kesadaran. Dengan sati dan jaga pikiran. Rasa menderita jadi enggak muncul. Yang muncul rasa itu, oh itu kilesa, oh ini bijak, oh ini lupa, ini bukan lupa, oh ini emosi, oh ini metta. Positif-positif lama-kelamaan, positif pikiran rutin, positif ucapan rutin, positif perbuatan rutin. Dari situlah Angkulimala menjadi banyak hidup positif oleh kesadaran. Berarti kita menjaga satu pikiran, satu perasaan. Itulah menjadi bukti dari ajaran Buddha kita. Jangan putus semangat, jangan putus asa. Menjaga pikirannya sangat indah dari Sang Buddha sampai sekarang. Menjaga dengan baik. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh di alam manusia ini. Tidak jatuh ke pikiran manusia. Tentang apa? Tentang sekarang itu.
tidak jatuh ke kemerkatan, tidak jatuh ke menderita, tidak jatuh ke perasaan yang keduniawian. Maka mencakap pikiran itu sudah ada namanya. Nggak usah pecahkan mulut orang. Tidak usah dicakap perbuatan orang. Tidak usah pecahkan pikiran orang lain. Itu nggak bakal selesainya. Dan mencakapkan pikiran diri sendiri. Mencakap ucapan dan perbuatan. Contoh yang jelas tadi adalah Sang Buddha memberikan kesempatan kepada Angkulemala. Tengah Angkulemala mendapatkan ahosi karma. Bukanlah memaafkan orang lain. Tetapi sampai lupa memaafkan diri sendiri. Karma ada dua loh. Satu, walaupun kita sudah dimaafkan orang lain. Kita marah, kita pukul orang. Orang itu mungkin diterima pada saat kita minta maaf. Tetapi emosi kita masih ada. Berarti kita selesaikan dua kali. Satu, minta maaf kepada orang lain. Kedua, harus berbaiki, berubah, tidak boleh malah lagi. Itu dari kesadaran diri sendiri. Balusan selesai, balusan kebersihan. Maka kita semangat ya. Dua kali minta maaf kepada utang di luar makhluk apapun yang kita pernah lupa dosa moha. Pernah iri, pernah sombong kepada orang lain. Boleh kita minta maaf, boleh kita ganti rugi. Tetapi dengan kilesa diri sendiri itu butuh diselesaikan juga. Maksud di dalam hidupan kita harus dicek juga. Nah, jangan sampai kita benar-benar luma kita juga. Jangan bilang luma tinggal doang. Luma batin juga harus dijaga ya. Jangan sampai maling masuk luma kita yang di luar. Kita ada kuncinya, ya ada satpamnya, ada anjingnya menjaga. Jangan sampai orang jahat yang tidak bersila masuk. Nah, kalau luma ajaran Buddha, luma itu adalah menjaga pikiran. Jangan sampai lupa masuk ke pikiran. Jangan sampai emosian masuk ke pikiran. Jangan sampai kemerkatan masuk ke pikiran. Itu namanya rumah dalam. Sama luma di luar. Jangan pintar-pintar dikunci di luar, satpam di luar, ternyata di dalam itu seperti perang dunia ketiga. Emosinya berantem antara istri suaminya, anak sama anaknya, sama aja bohong kan? Maka jadi mencaka di dalam juga mencaka di luar. Oh, di luar itu caka ketat, satpamnya ketat banget, aturan tidak boleh masuk tanpa izin. Kalau luma asli itulah luma kesadaran. Nah, berarti luma itu menjaga pikiran. Jangan marah lagi ya, jangan kemerasatan lagi lah. Seperti kita menjaga keinginan penting. Nah, dulu Bante diundang umat untuk blessing luma. Lumanya besar sekali. Aduh, blessing sampai capek. Kosong semua. Satu tahun kemudian diundang pakai blessing satu tahun sampai nggak punya tempat blessing. Barangnya ampun deh, sampai kamar tidur, sampai tempat tidurnya, landangnya sisa sepalo. Nah, lama-lama blessing ketiga kalinya orangnya sudah tidur di lantai, landangnya udah penuh barang. Itu namanya tidak dijaga. Akhirnya penuh kemerkatan, penuh keinginan. Itu juga jelek. Jelek, kenapa kita lupa jaga pikiran keinginan. Ada juga orang ancaman orang, merasa itu tidak puas. Maunya marah terus itu. Berarti tidak dijaga. Mohon maaf, semua dijaga ya. Utamakan pikiran. Yang kedua, perasaan. Perasaannya enak, cepat diganti menunya. Ganti objeknya. Nah, kan? Jangan sampai kepaksa ulang-ulang sampai terjadi. Marah benar, bodoh benar, pandangan salah. Atau micatiti. Maka mudah-mudahan pakai jalan benar selama pandemi ini, jaga pikiran yang lampau udah. Sekarang kalau tanya ketakutan kita kena COVID atau tidak, kamu saya sekarang cari positif banyak sekali di YouTube di mana tentang
setidak kita lihat di YouTube ya, banyak sekali yang kasih tahu tentang sudah sembuh dengan penyakit ini. Jangan sampai baca cuma meninggal dunia berapa banyak. Kita positifkan dengan pandangan benar tentang banyak yang sembuh. Nah, Bante di kebun, Bante juga bahas kepada teman-teman, para Bante, kepada umat bahwa ini loh obat nih apa Sepiloto. Sepiloto itu kalau saat ini kita cari Sepiloto itu ternyata mampir 100% sembuhkan dengan COVID. Kita bahas terus tentang obat sembuh. Sampai kita merasa itu, nih besok nih contoh. Bante juga sedang pikir mau cari Sepiloto buat tanam. Kenapa? Buat keselamatan orang yang sakit COVID. Ya, yang saya cari berita begini, supaya hidup kita itu tidak jatuh ke pikiran yang lampau, dan tidak jatuh ke pikiran yang akan datang, ketakutan dan kemerkatan. Kita sedang cari jalan keluar oleh kedamaian. Adalah pandangan benar, sebab akibat, dan ada bukti. Hidup kita jadi semangat sekarang. Semangat dari Sepiloto, semangat mau ditanam, semangat mau dikasih orang makan, kasih orang minum. Sedangkan kita juga akan dibukti bahwa kalau yang cerita ternyata sembuhnya bisa 100%. Sudah coba 5 orang, sembuh 5 orang. Sudah coba 10 orang, sembuhkan 10 orang. Sekarang juga. Itulah namanya menjaga pikiran. Jangan ke negatif, jadi positifkan. Ya, baiklah semoga menjadi, mohon maaf, mungkin jaga pikiran udah benar. Daripada jaga uang, jaga istri, jaga anak, itu pakai apa dijaga? Lebih baik jaga kesadaran. Ada duanya, pikiran dan perasaan dijaga dengan baik, supaya kita tidak jatuh ke menderita dari pikiran. Ya, anumodana, ya terima kasih. Mungkin ada yang lain, ya, mungkin yang lain mau tanya atau gimana. Ya, kami persilakan. Ya, baik. Kini tiba saatnya untuk sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya secara langsung ataupun secara lisan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu. Sepertinya tidak jelas. Tolong dikeriin. Karena di sini hujan. Sepertinya pertanyaan secara langsung belum ada yang masuk. Namun sudah ada pertanyaan secara tertulis yang masuk. Akan saya bacakan, Bante. Halo. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya. Berdasarkan dari yang sudah dipaparkan oleh Bante, berarti kita tidak bisa menghapus karma buruk yang sudah kita tanam. Namun kita dapat mengkondisikan agar karma buruk tidak berbuah. Apa benar demikian? Mohon bimbingannya, Bante. Terima kasih. Yang tidak bisa dihapus itu adalah karma yang lampau. Kan ada karma kan yang sudah lakukan yang lampau, tidak bisa dihapus. Tetapi kita bisa menghapuskan karma yang sekarang, yang lampau tidak bisa berubah. Sekalana kita berbuat baik rutin sekarang, menjadi karma sekarang yang berbuah duluan. Ada dua karma yang lampau, udahlah. Seperti karam yang udah jatuh ke air. Air sudah jadi asin karena karamnya. Tetapi caranya gimana? Caranya adalah kita tuang air sebanyak mungkin sampai air menjadi tawar. Jadi bukan buang karamnya. Halo? Ya. Ada pertanyaan berikutnya, Bante. Ya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Bagaimana ya,
Bagaimana menjaga kekhawatiran yang berlebih di masa pandemi ini? Terima kasih, Bante. Ya. Halo. Ya. Tolong ulang lagi, di sini hujan agak suaranya. Bagaimana menjaga kekhawatiran yang berlebih di masa pandemi ini? Menjaga kekhawatiran yang berlebih. Ya, kalau kan kekhawatiran itu kan ada dua, satu yang lewat, satu belum sampai. Tetapi kalau sekarang kita positif kan tidak muncul kekhawatiran, nggak muncul ketakutan. Karena sekarang kan positif. Yang negatif itu suka muncul yang udah lewat, yang satu lagi pikirannya ketakutan yang akan datang. Maka oleh karena itu kita jaga pikirannya oleh perasaan sekarang sama pikiran itu dijaga. Jaga sesaat dulu. Kalau sudah sesaat kita bisa jaga juga lali ke menit, lali ke jam, lali ke seharian, lali ke mingguan, lali ke bulanan. Karena kita harus hafal bahwa kita takut itu takut kenapa. Rasa takut itu bikin kita kebodohan loh. Kenapa? Karena sekarang apa sih yang berbuat kita takutan? Apa sih? Karena kalau pikiran takut besoknya kan belum sampai. Kenapa tuh pikiran yang seperti itu? Kan nggak ada buktinya. Kalau pikiran yang sudah lewat, udah jadi, mau diapain? Lebih baik dua-dua ini tolok dulu, diaktifkan kehidupan yang sekarang. Jadi sekarang itu ada sebab-akibat. Waktunya bisa bantu. Pikiran banyak nggak bisa bantu. Tapi waktunya sabar. Sabar. Menjaga apa terjadi. Yang penting terjadi dengan kita sedang berbuat baik. Berbuat baik itu namanya waspada. Ya. Kita cari alasan untuk berbuat baik. Lilek pikiran, lilek ucapan, lilek berbuatan. Positif pikiran, positif perbuatan, positif ucapan. Jangan sampai yang lampau masuk. Kalau yang lampau masuk, sifat itu bisa muncul. Kita kehilangan kekhawatiran, ketakutan itu oleh kesadaran. Yang menjaga pikiran sama jaga perasaan tadi udah damai, udah benar. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk, Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Mau bertanya bagi diri saya sendiri. Sungguh sulit untuk melupakan atau mengikhlaskan apa yang sudah lampau. Saya sudah coba untuk bertekad, tapi gagal. Lalu saya coba untuk berlatih meditasi. Namun pada saat meditasi, saya malah lebih sering terpikir hal-hal lain, bukan fokus dengan nafas. Apakah Bante ada saran untuk kasus saya tersebut? Ya, semua balik lagi ke sesaat aja. Menu kan beda hidupan kita. Sedang omong, perhatian omong. Sedang pikir, perhatian pikir. Sedang perbuatan, perhatian perbuatan. Sesaat. Pakai sesaat. Sedang mandi, perhatian sedang mandi. Sedang makan, perhatian sedang makan saja. Berkumpulkan datanya seperti air kan. Satu tetes, satu tetes, lama-lama jadi satu ember. Paramita kan belum kuat. Kita timbunkan paramita kebijaksanaannya. Menderita juga perasaan kok. Ya kan? Dari hati yang asli menderitaannya, bukan di luar. Selesaikan di dalam batin. Selesaikan dalam perasaan kita. Jangan diselesaikan di luar itu gampang lah. Maka jangan pikiran di luar, balik lagi ke batin, nanti ketemu sebab kenapa dia. Takutnya salah pahaman, pikiran saja. Ya, pakai objek kesadaran. Jangan selesai masalah di luar, nggak bakal selesai. Ya, lalu mencakakan pikiran yang tadi, udah benar. Tapi lajin aja lah sering-sering. Nah, sering
Jangan seminggu sekali meditasinya, setiap saat. Ketenangan batin setiap saat, kesadaran setiap saat. Tidak mungkin kakau, pasti maju terus. Menjaga sila, jaga ucapan, jaga perbuatan. Di saat kita omong, jaga sila. Saat kita berbuatan, munculkan sila. Tidak mungkin membunuh, mencuri, asusila, bohong. Tidak mungkin mabuk. Nggak ada. Kita ingat, kita dipegang sila kok. Kalau pikiran macam-macam, ya cari objek. Objek yang positif kan banyak. Objek alami. Jangan ada bentuk, suka dan duka. Maka pakai nafas itu masa suka dan duka ada di angin. Nggak mungkin kan? Atau gimana? Ya, kalau kita sudah coba yang positif malah berhasil lebih cepat kok. Berarti ada kiri sehari selip di situ. Mungkin demi aku dengan milikku kali. Kalau objek alami mah hanya perasaan sama pikiran doang, bukan orang. Tidak ada orang jahat kok. Kilesan dan jahat. Orang tidak jahat. Baik juga bukan orang, buruk juga bukan orang. Antara pikiran sama perasaan. Selesai dari perasaan ya, sama pikiran, bukan orang. Jangan kemerkatan aku ada masalah. Masalah di perasaannya, di hatinya. Ya, berubah di hati, berubah. Jangan berubah dari aku dengan milikku ya. Dengan kemerkatan. Ya, terima kasih. Bante, ada lagi pertanyaan. Ini menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi. Dari pemaparan Bante tersebut, apakah berarti saya harus melakukan pembicaraan terhadap diri saya sendiri? Maksudnya ngomong ke dalam diri sendiri. Belum jelas saya pertanyaannya, jadi saya suaranya. Dari pemaparan Bante, dari jawaban Bante yang tadi, apakah hal itu berarti orang tersebut harus melakukan perenungan yang mendalam, harus berbicara kepada hati nuraninya sendiri? Apakah ya, hal itu harus dilakukan? Balik lagi ke hukum alami, bukan hukum diri sendiri. Sebab akibat. Jangan pakai pikiran kan ada aku, ada milikunya. Kalau ada sebab akibat kan bukan begitu. Sebab akibat kan dari kalau kita ada kesadaran, sebab berarti ya kebodohan hilang. Kalau kita ada kesabaran, ada sakti, ada sabar, emosi juga hilang. Begitu. Main-main perasaan aja. Dengan jangan ada bentuk ya, jangan ada bentuk. Perasaan-perasaan. Dengan kalau kita cepat-cepat ganti perasaan jadi objek yang positif, 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 positif. Nah, jadi kita menjadi dapat hadiahnya menjadi sabar, lebih sabar daripada orang lain. Tenang, lebih tenang daripada orang lain. Bijak, lebih bijak daripada orang lain. Jadi kesadaran lebih tajam gitu. Ada rutin ya, rutin. Jangan suka mau, nggak suka nggak mau ya. Jangan, rutin. Menjaga pikiran sama jaga perasaan itu harus rutin. Kan setiap hari, setiap saat ada kok perasaan begitu, nggak mungkin nggak ada. Itu bisa sekolah kok itu. Supaya tidak jatuh ke pikiran, kesadaran itu. Itu adalah kendalaan jembatan yang paling jalan tangan. Itu paling bagus. Boleh dicoba kok, bagus. Nggak mungkin negatif. Semua bagus kok. Tentang jaga pikiran, jaga perasaan. Bagus-bagus semua, nggak ada yang jeleknya. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Namo Bante Buddhaya. Ada menyebutkan tidak perlu khawatir mengenai masa depan. Apakah keinginan agar anak bisa sekolah tinggi, keinginan agar anak bisa sekolah tinggi menghadapi situasi kehidupan saat ini? Apakah hal tersebut? Bante ada menyebutkan tidak perlu khawatir mengenai masa depan. Apakah keinginan agar anak bisa sekolah tinggi, keinginan agar anak bisa menghadapi situasi kehidupan saat mereka besar nanti? Apakah ini termasuk khawatir mengenai masa depan? Terima kasih, Bante. Iya, sekarang kita pikiran bisa bantu anak. Pakai pikiran saja bisa bantu anak. Pikiran kan bukan kesadaran loh, jangan salah loh. Kita jangan berani berubah nasib oleh pikiran banyak-banyak-banyak lalu bisa tercapai.
Tidak ada orang sesuai dengan keinginan. Dan sesuai dengan kebenaran gimana? Betul nggak? Seperti kita kasih makanan sama orang nggak suka makan itu gimana? Muntah kan? Betul tidak? Maka karmanya masing-masing loh. Kita tuh tahu bidangnya apa. Banyak orangnya sekolah tinggi, tapi nggak punya pengalaman sekali. Ada juga orang hobi, pengalamannya banyak, tapi sekolahnya nggak tinggi. Gimana? Seperti kalau orang kota kan ada bikin kolam merenang, ada guru diajarin merenang. Coba anak kampung naik ke pohon, loncat ke empang, nggak yang tenggelam. Itu hobi. Betul nggak? Beda loh, beda. Kalau anak suka sendiri, ya, tidak ada guru, tahu nggak? Teman-teman acak itu sampai cari ikan setengah hari pun ya dapat ikan juga, tidak tenggelam juga. Karena apa? Karena mereka itu kepercaya diri, kepercaya perbuatan mereka. Masing-masing, ibu mau ini, ibu mau itu, ternyata ujung-ujung banyaknya kecewa. Karena nggak sesuai dengan keinginan ibu. Anak banyak marah ibu karena ibunya ikut campur urusan anak. Terbaliknya malah anaknya pandangannya kepada kilesa kepada ibunya. Maka kenapa kita tidak boleh khawatir kejadian datang? Karena lebih baik sebab sekarang, esoknya akibatnya. Betul tidak? Kita mau makan apa, tanam dari sekarang. Jangan tunda-tunda. Dan bukan berubah nasib anak oleh keinginan, oleh seperti kita khawatir tentang apa? Kita sedang hamil 9 bulan. Kita tahu nggak kita makan, anaknya makan atau tidak? Betul kan? Otomatis ibu makan, anak pasti makan. Pasti tergantung ngebicak ibu, tergantung ngebicak anak. Paramita beda-beda loh. Nah, seperti contoh, Pante merasa jadi Pante sama Nera dari kecil. 13 tahun, sudah pindah dari rumah ke wihara. Tidur sendiri, makan sendiri, pindah patah, semuanya sendiri tanpa orang tua. Orang tua juga khawatir, saya kan anak paling kecil. Kenapa-kenapa bisa tidur sendiri enggak, bisa makan sendiri enggak. Semua khawatir orang tua ternyata di lokasi yang wihara ternyatanya tidak seperti orang tua khawatir. Kan sebab beda lagi, malah lebih enak di wihara, malah terbaliknya. Walaupun kita usia segitu ya, tapi karma kan juga ada karma baiknya, ada sebab baiknya, akibat juga baiknya. Sampai sekarang ternyata pandangan ke orang tua sama pandangan kenyataan, kenyataan lebih bukti daripada kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Percaya diri, percaya karma. Anak ada karma anak, orang tua ada karma orang. Kita cuma dukungan, kita pengawasnya saja. Jangan sampai mewakili sampai 100% tidak akan jadi. Betul tidak? Tidak sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan sebab akibat. Kalau mau anak seperti apa, kitalah memberikan ilmunya dan pengalamannya, buktinya, contohnya, boleh. Tidak seperti kasih tangan ke tangan loh, ilmu itu ujian juga kehidupannya, suka dan suka. Orang tua polisi, anak boleh loh, kadang-kadang anak jadi maling loh, belum tentu jadi polisi seperti orang tua loh. Kadang-kadang terbaliknya juga. Dan orang tua jadi maling, anak malah jadi polisi. Kadang-kadang ya, anak jadi preman, cici jadi dokter. Kan belum tentu loh. Sebab akibat ya. Balik lagi ke sebab akibat. Jangan pakai keinginan, jangan pakai kekhawatiran. Itu mohon maaf, itu sulit berhasil. Sulit sekali. Percaya sebab akibat, percaya diri, dan percaya perbuatan. Hukum karma. Itu lebih bukti jauh daripada pikiran. Ya, terima kasih. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Atau yang ingin bertanya secara langsung? Sepertinya tidak ada, Bante. Bante, dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari ceramah pada malam hari ini.
kurang jelas ya di sini, mulai hujan gede. Dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulan pada ceramah malam hari ini, Bante. Kesimpulan ceramah. Oh ya, baik. Kalau dari sekarang ke depan aja, yang lampau udah-udahlah ya. Intinya yang udah lewat anggap mimpi. Sekarang kita cerita mimpi ke depan lebih nyata. Yang lampau mimpi aja dulu. Yang kenyataan itu adalah sekarang. Kita jangan sampai bangun kilesa. Maksud saya, sekarang kita sebanyak mungkin angkat batin menjadi sila, samadhi, dan panya. Jangan angkat kebodohan, jangan angkat kebencian, jangan angkat kemerkatan. Hidup di dunia ini alami, hukum alami, jangan pakai hukum pikiran. Semua itu masalah untuk terhadap kebijaksanaan. Ya. Masalahnya untuk diselesaikan, bukan untuk putus asa, bukan untuk kecewa, bukan untuk putus semangat. Kalau orang bijak, lebih banyak masalah seperti pisau seling di asar lebih tajam. Karena pisau ketemu masalah karena saat potong lalu tidak putus. Balik asar, potong lagi. Asar, potong lagi. Saya yakin potong yang seling di asar pisaunya lebih tajam. Pohon gede daripada pisau. Tapi pisau bisa diputus pohon gede. Mudah-mudahan dengan menjaga pikiran, menjaga perasaan ini menjadi pisau yang ada kesadarannya untuk potong pikiran yang tidak berguna, pikiran yang tidak tajam, pikiran kebodohan, pikiran yang tidak baik. Semoga pisau menjaga kesadaran ini menjadi potong masalah semuanya, potong kekhawatiran, potong ketakutan, potong bermasalah yang lampau, potong masalah yang akan datang oleh pisau asar kesadaran menjaga pikiran seperti tema malam ini. Semoga Anda bersemangat dan menjaga sati perhatian dan menjaga kesadaran. Itu puncak ajaran Sang Buddha adalah semua hidup tidak kekal. Harus banyak-banyak berbuat baik dan hati-hati, waspada sebelum pikir, sebelum berbuatan, sebelum ucapan. Itu adalah menjaga supaya tidak rusak pikiran, tidak rusak ucapan, dan tidak rusak perbuatan. Anumodana, selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas bimbingan Dhamma Desana pada malam hari ini. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Kuitama Suka mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Sampai.